Assalamualaikum sahabat online, kembali lagi di channel Bunda Nana Vlog. Apa kabarnya sahabat online semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya sahabat. Nah, di video kali ini Bunda Nana akan mengajak sahabat online semua untuk petik-petik cabai. Ikuti keseruan kami ya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kepada sahabat semua bahwa kebun cabai ini lokasinya di Dusun Sungai Kuning, Kepenghuluan Sungai Tapah ya. Kebun ini milik Ibu Nanda. Seperti inilah penampakan kebun cabainya. Nah, lihatlah sahabat, seperti ini buahnya. Banyak, lebat, dan bagus-bagus sekali kan sahabat? Saya aja gemes banget, kudu langsung pingin petik-petik. Yuklah, kita segera petik-petik aja. Berhubung cabai hijau di rumah lagi habis, jadi saya mau mulai petik cabai hijau ini dulu ya. Lebat sekali. Ayo kita mulai petik-petiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, semangat-semangat memetik. Kebun cabai milik Ibu Nanda ini cukup luas ya sahabat. Ibu ini hanya khusus menanam cabai hijau dan cabai merah saja. Beliau tidak menanam cabai kecil dikarenakan repot perawatannya. Lagi asik petik-petik cabai, muncullah penampakan ini, kakinya diabi. Lanjut, saya juga mau petik-petik cabai merah ini ya. Saya sebenarnya tidak beli cabai merah, tapi teman saya yang mau beli. Dia beli cukup banyak untuk stok di rumahnya. Jadi saya bantu-bantu petik deh. Hehehe. Ini saya lagi petik-petik cabai sambil didampingi sama anak teman saya, De Abizar. Dia ini bijak sekali. Banyak sekali pertanyaannya. Saya cukup kerepotan dibuatnya. Kali ini saya sengaja tidak membawa anak kecil saya, Dek Nadia, karena dia pasti bakalan ribut sekali. Nah, seperti ini dia penampakan cabai merahnya. Bagus sekali kan sahabat? Besar-besar dan glowing. Ini dia kolam buatan yang terbuat dari tenda. Kolam ini bertujuan untuk mengisi air untuk mengecor pupuk cabai-cabai ini ya. Nah, ini dia Ibu Nanda yang punya kebun cabai ini. Beliau sangat baik sekali. Beliau sangat mahir sekali ya, metik-metik cabainya, dikarenakan sudah terbiasa. Lihatlah betapa cepatnya beliau dalam metik cabai-cabai merah ini. Saya aja yang lihatnya sampai bingung. Hebat sekali ya Bu Nanda. Ayo semangat Bu, mengejar rupiah. Hehehe. Di hari pada saat kami berkunjung ini, cuaca sangat panas. Jadi Dek Abi sampai cengir-cengir deh. Namun begitu, tidak menyurutkan semangat Ibu Nanda untuk memanen cabai-cabai ini. Dikarenakan harus disetor kepada toke ya, karena esoknya akan ada pekan. Lihatlah sahabat, cabai hijau ini subur sekali, lebat, bagus sekali. Apakah kalian ingin metik-metik cabai seperti saya? Silahkan komen ya. Di sini, saya dan teman saya lanjut petik-petik cabai merah lagi ya sahabat. Karena dia mau beli banyak. Kami sangat antusias sekali ya sahabat petik-petik cabenya. Kami tidak pernah
petik-petik cabe selama ini. Jadi kalau bahasa Jawanya masih kemaruk gitu loh. Hehehe. Nah, di sini juga ada suami Ibu Nanda dan saudaranya yang juga Ayo, ikut ajak ibu deh pulang. Ayo petik-petik pulang. cabe. Tak terasa sudah cukup lama kami petik-petik di kebun cabe Ibu Nanda. Sebelum pulang, kami timbang dulu ya cabe yang mau kami beli. Lihatlah sahabat, Dek Abi juga semangat sekali deh ikut nimbang-nimbang cabenya. Setelah selesai menimbang dan membayar cabenya, kami pun berpamitan untuk pulang. Terima kasih ya Ibu Nanda, sudah meluangkan waktunya untuk menemani kami petik-petik cabe di kebun Ibu. Semoga hasil cabenya melimpah ruah ya Bu, amin. Cukup sekian video di channel Bunda Nana Vlog kali ini ya sahabat. Semoga kalian suka ya. Bantu dukung channel Bunda Nana Vlog dengan cara subscribe, like, komen, dan share di beranda kalian ya. Agar channel saya ini dapat berkembang. Jangan lupa juga klik gambar loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Bunda Nana Vlog. Terima kasih ya. Assalamualaikum.